terungkap sosok wanita di belakang AHY, artis lawas, rupanya istri kolonel, cucu legenda Kopassus. Istri Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, Anissa Pohan membagikan sebuah gambar keluarga besarnya. Ya, istri AHY itu membagikan gambar keluarga besarnya dari Sarwo Edi Wibowo di Instagram pribadinya. Dalam gambar tersebut nampak Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono SBY, dan keluarga besar dari ibu almarhum Ani Yudhoyono. Rupanya, satu perempuan yang berdiri di belakang AHY di foto itu jadi sorotan warganet. Perempuan tersebut menjadi perbincangan warganet lantaran tak begitu asing di layar kaca. Lantas, siapa wanita tersebut? Wanita tersebut rupanya adalah Nurmala Cahyaningrum atau Novita Wibowo. Ia merupakan cucu dari Jenderal TNI Hor Purn Sarwo Edi Wibowo. Seperti diketahui, Jenderal TNI Sarwo Edi Wibowo merupakan ayah dari Ibu Ani Yudhoyono atau mertua dari Presiden SBY. Sarwo Edi Wibowo merupakan legenda dari RPKAD, kini Kopassus. Banyak cerita kehebatan Sarwo Edi Wibowo dalam mengejar para pelaku pemberontakan G30 SPKI di masa silam. Nah, ibu dari Novita Wibowo adalah putri sulung Sarwo Edi Wibowo alias kakak almarhum Ibu Ani Yudhoyono. Dikutip dari beberapa sumber, Novita Wibowo pernah membintangi sinetron populer Tuyul dan Mbak Yul sebagai Mbak Mary. Kemudian ia juga pernah berperan sebagai Ratih di sinetron Tersanjung. Novita diketahui menikah dengan seorang prajurit TNI. Sang suami bernama Ade Roni Wijaya, seorang perwira TNI berpangkat Kolonel Infanteri. Novita dan Kolonel Ade telah dikaruniai dua buah hati.